Bertemu lagi dengan saya, Sersan Tarno Marinir, Bara Rizky Datulo, dengan rekan saya, Sersan Tarno Supply Sicilia Yovita, asal Sidoarjo. Sobat AAL, hari ini kita akan menyaksikan liputan kegiatan Akademi TNI Angkatan Laut bulan Oktober 2024. Mari kita saksikan berikut liputannya. Kapten Laut Pelaut Torikul Rusdi resmi menjabat sebagai Komandan Kapal Angkatan Laut Kadet 7 dalam upacara pengukuhan yang berlangsung di halaman Gedung Krakatau Komplek Perkantoran Didik Kampus AAL Bumi Moro, Surabaya, Senin 21 Oktober 2024. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Mayor Laut Pelaut Prima Satria Aji Surya selaku PJS dan Satkal Kadet 7 Akademi TNI Angkatan Laut. Pengukuhan jabatan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Komandan Kalkade 7 untuk mengembangkan kemampuan, pemikiran baru, serta ide-ide cemerlang dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan Taruna AAL. Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi diwakili oleh Kepala Penjamin Mutu AAL, Kolonel Laut Khusus Lukas Dewantoro, menghadiri acara apel peringatan Hari Santri Nasional Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya Selasa 22 Oktober 2024. Pada peringatan Hari Santri tahun 2024 mengusung tema Menyambung juang, merengkuh masa depan adalah sebuah penegasan bahwa santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi SEMBA diwakili oleh Kepala Operasi dan Pengajaran AAL Kolonel Laut Khusus Muhammad Saiku SAG MAP CTMP menghadiri kegiatan workshop penyetaraan kompetensi dan kualifikasi gelar tenaga pendidik dengan RPL atau KKNI tahun 2024 bertempat di Gedung Mandalika Auditorium Komplek Operasi Pengajaran AAL Bumi Moro, Surabaya Selasa 22 Oktober 2024. Acara ini dihadiri oleh Kolonel Laut Pelaut Burhananda IPST, mewakili Kadisdika Laksamana Pertama TNI Dodi Agus PSPI MAP sebagai narasumber, Kepala Subdirektorat Admisi Direktorat Pendidikan ITS Dr. Eng Unggul Wasiwitono ST, Kabak Dalsismut Penjamin Mutu AAL Kustianing Sekardi Yastuti SEMM, mewakili KPM dan para undangan lainnya. Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan ke-71 Korps Elektro sejumlah 18 orang dan Korps Teknik sejumlah 44 orang yang tergabung dalam Satuan Latihan Kartika Jalakrida 2024 yang on board di KRI Bimasuci melaksanakan ujian komprehensif saat melintasi perairan di dekat Dermaga Semayang Balikpapan, Rabu 23 Oktober 2024. Ujian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana kemampuan dan kesiapan para taruna dalam mengemban tugas sebagai perwira TNI Angkatan Laut di masa datang. Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi yang diwakili Kepala Departemen Suplai AAL Kolonel Laut Suplai Teguh Santoso menghadiri undangan puncak kirab maskot Pilkada Serentak tahun 2024 se-Jawa Timur pada Rabu malam 23 Oktober 2024. Kirab turut dimeriahkan dengan penampilan genderang suling Gita Jala Taruna AAL yang mengiringi di sepanjang jalan Kota Lama menuju pusat acara di Tugu Pahlawan, Surabaya yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar dengan atraksi dan permainannya yang apik dan kompak. Kapal Latih Tiang Tinggi Kebanggaan Bangsa Indonesia KRI Bimasuci 945 yang mengantar Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan 71 melaksanakan latihan dan praktek Kartika Jalakrida 2024 pada hari Kamis 24 Oktober 2024 tiba di Dermaga Semayang, Balikpapan. 78 Taruna AAL tingkat 3 terdiri dari 74 Taruna dan 4 Taruni yang berasal dari Korps Pelaut, Elektro dan Teknik dengan pimpinan perwira pelaksana latihan Mayor Laut Pelaut Hanafi MTR Ropsla. Kedatangan disambut dan Guskamla Kuarmada 2, Laksamana Pertama TNI Hre Sangwi Sanggeni SE, Kabakamla Zona Tengah, Laksamana Pertama TNI Teguh, dan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut Pelaut Edi Kuswanto, Kapolresta Balikpapan, serta pejabat undangan lainnya dan anggota Pramuka Sakabahari Balikpapan.
Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin mewakili Gubernur AAL Laksamana Muda TNI Supardi menerima kunjungan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Kris Wibowo Jumat 25 Oktober 2024. Adapun tujuan dari kunjungan Kadis Faselanal kali ini adalah meninjau sarana yang sedang dibangun di lembaga AAL, yakni Mes Taruna 3 lantai dan Sarpras AAL lainnya, yang merupakan tugas pokok dari Disfaselanal sebagai unsur badan pelaksana pusat TNI Angkatan Laut. Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi diwakili Wakil Gubernur AAL Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin didampingi Nyonya Tika Arif Badrudin menerima kunjungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada Jumat 25 Oktober 2024. Adapun tujuan kunjungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur ke Akademi TNI Angkatan Laut adalah untuk bersilaturahmi dan memberikan sertifikat penghargaan kepada personil AAL atas partisipasi keikutsertaan dalam ekspedisi 79 Gunung Arjuna 3339 MDPL yang telah terlaksana pada 16 Agustus 2024. Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan 71 menyapa generasi muda Balikpapan dengan semangat dan keceriaan. Pada Jumat, para taruna tingkat 3 dari Korps Pelaut, Elektro, dan Teknik yang tergabung dalam program Kartika Jala Krida 2024 mengunjungi SMA Negeri 4 Balikpapan untuk berbagi cerita dan pengalaman. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dan mengenalkan peran penting Taruna AAL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi diwakili Kepala Departemen Marinir AAL, Kolonel Marinir Danang Wahyu Isbiantoro, menghadiri pembukaan acara Pesta Rakyat Pahlawan Tur 14 di lapangan Kodam 5 Brawijaya, Jumat 25 Oktober 2024 malam, yang dibuka oleh Kepala Staf Kodam 5 Brawijaya, Brigjen TNI Endro Satoto. Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan 71 menggelar acara cocktail party di atas geladak KRI Bimasuci yang sedang sandar di Dermaga Semayang Balikpapan, Sabtu 26 Oktober 2024. Acara ini berlangsung dengan meriah dan menjadi momen berkesan bagi para taruna dalam menjalani masa muhibah pelayaran mereka. Hadir dalam acara tersebut beberapa pejabat penting, diantaranya Kepala Zona Maritim Tengah Bakamla, Laksamana Pertama TNI Teguh Prasetya, Inspektur Panglima Kodam 6 Mula Warman, Brigadir Jenderal TNI Eventius Teddy Danarto, dan Komandan Pangkalan Angkatan Laut Balikpapan, Kolonel Laut Pelaut Edi Guswanto. Kodam 5 Brawijaya menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan dalam pembukaan International Triathlon Open Turnamen 2024 yang digelar di lapangan Kodam 5 Brawijaya, Minggu 27 Oktober 2024. Acara ini dimeriahkan dengan penampilan genderang suling Gita Jala Taruna AAL dan kegiatan senam bersama yang diikuti oleh ratusan peserta, mulai dari masyarakat umum, atlet triathlon hingga personel militer. Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan 71 Korps Pelaut, Elektro dan Teknik yang tergabung dalam misi Muhibah Duta Bangsa Kartika Jala Krida 2024 memulai pelayaran terakhir mereka dari Balikpapan menuju Surabaya pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024. Pelayaran ini menggunakan KRI Bimasuci dan menjadi momen bersejarah dalam perjalanan mereka sebagai taruna. Pelepasan berlangsung khidmat di Dermaga Semayang Balikpapan dan dihadiri oleh Kabakamla Zona Tengah, Laksamana Pertama TNI Teguh Prasetya, hadir memberikan sambutan serta melepas langsung para taruna. Sobat AL, demikian tadi kegiatan Akademi TNI Angkatan Laut bulan Oktober 2024. Terima kasih dan salam. Redha Masanti.